kan ya. Mode wheel bossnya seperti ini guys ya, mode wheel bossnya seperti ini. Kemudian di bagian perlindungan baterai kita coba lihat. Nah guys ya, sempat sih masuk ke 60, tapi sekarang kalau sudah di force close sedikit lebih oke nih, lihat teman-teman, performanya sedikit lebih mulus dibanding yang tadi. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Dan teman-teman, di sini saya ternyata lihat ya di beberapa official itu ada update untuk aplikasi security guys, versi 10 ya. Versi 10 terbaru nih. Kita akan coba tes update di Poco F6. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu versi yang saya pakai ini adalah versi stabil terbaru 9.3.4 guys, ekor 1.1. Nah, sekarang di sini kita akan coba tes versi 10-nya ya. Oke, biar teman-teman di sini nggak penasaran nih, kita coba lihat dulu untuk versi keamanan yang satu ini dulu nih ya. Oke. Nah, untuk di bagian setting atau di bagian pengaturan, guys, kita coba lihat untuk di bagian setelan tambahan, khususnya di bagian sini, fitur spesial. Oke. Untuk fitur spesial AI subtitle aman ya, persepsi visual aktif, detak jantung, ruang kedua, penambahan memori maksimal 8 GB. Kemudian di sini jendela mengambang ya, seperti ini tampilannya guys. Kemudian juga di sini kita lihat asisten kamera depan. Nah ya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ingin aktif tuh nanti ketika kita coba video call, yaitu baru nanti ada pilihannya untuk kotak alat panggilan ya. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian kita coba di baterai. Nah, di baterai dia seperti ini guys. Untuk perlindungan baterai dia ada 3 ya. Nah, ada perlindungan baterai yang dibatasi sampai 80% ya. Nah, ini pengisian daya yang dioptimalkan. Kita coba lihat nanti setelah update ke versi 10 di Poco F6 itu seperti apa guys ya. Oke. Nah, kemudian juga teman-teman di sini kita lihat yang lainnya ya. Untuk di bagian tampilan-tampilan seperti ini ya, gini. Ada interkonektivitas pastinya ya teman-teman, di Poco F6 aman di sini ya. Apakah nanti setelah update ke versi 10 dia akan hilang interkonektivitasnya? Kita coba lihat, karena kadang itu ada bagian dari situ ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba lihat untuk bila sisi di YouTube ya. Di YouTube nih kita coba lihat bila sisinya, tampilannya dia polosan aja seperti ini guys ya, nggak ada fitur tampilan kayak mode bioskop dan lain sebagainya ya. Ini padahal dia udah versi terbaru ya, 9 nih teman-teman ya, ekor 1.1, tapi tampilannya tidak ada seperti ini. Nah, kemudian sebagai informasi di sini untuk Joyose dan plugin layanan sistem ya teman-teman, di sini saya pakai Joyose ekor 66 yang sebelumnya kita coba review. Nah, untuk plugin layanan sistem kita coba lihat dulu, cek aplikasi, saya juga lupa guys untuk pluginnya, kita lihat. Nah, untuk plugin layanan sistem kita gunakan versi 66. Oh, jadi sama guys. Untuk plugin layanan sistem dia 66, Joyose juga 66. Oke. Nah, sekarang di sini kita langsung saja coba update ke versi security terbaru versi 10 guys ya. Langsung kita coba update-kan di sini. Oke guys, di sini saya sudah update-kan untuk security-nya guys ke versi 10 ya. Kita langsung coba masuk ke dalam aplikasinya. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman fitur umum ya, fitur umum ada hapus foto, hapus data. Kemudian fitur populer juga muncul di sini ya teman-teman, fitur populer. Kotak alat juga ada di sini muncul teman-teman. Sembunyikan aplikasi juga ada di sini. Dan di sini kita lihat untuk versinya juga dia sudah pakai bahasa Indonesia ya. Ketika masuk ke dalam pengaturan, ini dia versi 10.2.4 ekor 1.1 guys. Mantap ya. Sebelum nanti kita coba lihat ke game booster atau game space, tes gamenya nanti kita coba di Genshin Impact. Di sini kita lihat dulu ke bagian pengaturan atau setting ya. Nah, kita coba lihat dulu di bagian setelan tambahan guys. Kemudian kita coba lihat di sini. Oke, AI subtitle aman, apakah ada tambahan atau lainnya? Dan sepertinya nggak ada ya guys ya. Masih sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk di bagian persepsi visual aktif juga masih sama seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di bagian penambahan memori apakah ada penambahan, masih sama maksimal di 8 GB. Kemudian kita coba di asisten kamera depan. Asisten kamera depan masih sama seperti ini guys tampilannya ya. Oke. Kalau kita coba lihat di Xiaomi 13T kalau nggak salah ya.
Okay, sebentar, Xiaomi 13 ini ternyata baterainya kehabisan kayaknya guys. Kacau ini ya. Oke, nanti kita coba charge dulu ya. Xiaomi 13 ini kehabisan. Nah, mau tunjukin tuh ya, untuk bila sisi ataupun di sini untuk ASEAN kamera depan. Oke, nah ini penting guys. Di sini kita lihat di bagian baterai. Nah, kita lihat di bagian baterai, fitur tambahan kita lihat dulu tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian perlindungan baterai kita coba lihat. Nah guys ya, sekarang dia cuma ada 2 aja. Sebelumnya dia 3 kan, ada 3 tadi kan teman-teman ya, bisa dilihat aja, nanti saya coba jadikan thumbnail di sini ya. Perlindungan baterai masih tetap ada pastinya di Poco F6 ya, dia mencapai 80% langsung diputus guys chargingnya, jadi sudah mentok sampai 80%. Nah, ada pengisian daya cerdas di sini ya. Dia akan sampai di 80% setelah beberapa kali teman-teman charging. Misalkan teman-teman sudah cas selama 3 kali berturut-turut sampai 100%. Nah, di yang keempat kalinya dia akan di 80% guys, ditahan. Nah, itu untuk menjaga si baterainya tetap awet guys. Seperti itu ya. Oke, sip teman-teman, ada perubahan di bagian baterai di sini. Nah, sekarang kita coba lihat di YouTube ya. Tampilan bila sisi YouTube-nya gimana sekarang? Oke, tampilan YouTube bila sisinya masih sama aja guys, seperti ini ya. Dia nggak ada gimana gitu teman-teman tampilannya tuh. Nggak ada mode bioskop, nggak ada guys di sini ya. Tampilan dari bila sisinya. Oke. Nah, sekarang di sini kita coba lihat teman-teman untuk di Game Space. Oke ya. Nanti kita lihat lah di gameplay di Genshin Impact gimana performanya security ini. Dan di sini kita lihat dulu untuk di custom. Di custom dia ada sampai 120 fps ya. Kemudian yang lainnya seperti ini. Kemudian di setelan tambahan dia ada mode pro pastinya teman-teman ya, mode pro aman. Kemudian di setting sepertinya nggak ada yang baru di sini ya, masih sama aja tampilannya ya. Oke, seperti itu. Dan kita coba masuk, kita lihat gimana tampilan dari bila sisinya. Nah, ini dia guys, tampilan bila sisinya seperti ini. Untuk kontrol sentuhan juga di sini ada aman ya, teman-teman. Bisa diaktifkan. Kemudian di sini ada yang namanya nah, ini filter warna, guys. Nah, ini ya. Ada juga atur kecerahan lewat sini juga ada, aman ya. Mode wheel boss-nya seperti ini, guys. Ya, mode wheel boss-nya seperti ini. Oke. Kemudian di pinggir sini ada yang namanya ini ya teman-teman ya, bisa dibilang ini adalah folding windows-nya. Kita mau buka apa dia nanti akan kebuka guys, seperti itu ya. Contoh di sini kita buka Play Store ya, bisa pastinya teman-teman kalau mau keluar ini tinggal dikeluarkan aja. Oke. Nah, ini juga bisa langsung simpan di sini teman-teman ya. Nah, ini tuh. Bisa dikecilkan juga ya. Keren sih ini guys. Nah, itu kalau mau dihapus tinggal gitu aja. Mantap ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan coba di gameplay-nya seperti apa di Genshin Impact pastinya. Seperti kita coba tes. Saya akan coba aktifkan dulu untuk perekaman takostatnya dan juga nanti FPS-nya. Kita lihat nanti gimana performanya, guys, oke? Langsung aja nanti kita coba masuk di dalam gameplay Genshin Impact. Oke. Oke, guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Genshin Impact dan ya, teman-teman, FPS-nya bisa dilihat di sini. Ketika diam seperti ini, dia nggak tembus sampai 60 fps. Wow. Di sini kayaknya nggak worth it ini guys ya untuk security-nya. Tapi kita coba lihat, ya kita putar-putar seperti ini, jalan seperti ini, dia cuma di 44-45 fps aja. Sepertinya untuk security kali ini nggak cocok dengan Joyose ekor 66 cuy. Ya, kita coba lihat tuh di bawah sana ada ini ya teman-teman. Kita langsung aja coba battle. Di sini kita belum aktifkan mode wheel boss dan suhu juga masih di bawah 40, oh, udah 40 ya, udah 40 derajat. Ya 39 lah ya, 39,8. Dia 45. Oke, langsung aja di sini kita coba. Oh, udah aktif wheel boss-nya. Kita coba hentikan dulu guys. Kita coba hentikan dulu. Kita juga tanpa pakai mode wheel boss, kita coba lihat. Oke guys. Ini sudah dapat dipastikan kayaknya kurang worth it guys. Tapi ya mau coba silahkan sih, saya nggak paksa sih guys ya. Kalau misalkan di unit teman-teman bagus, berarti kombinasi
Joyose kurang bagus di sini ya. Dengan versi 10 ini, sebaiknya kita gunakan default aja guys untuk Joyose-nya ya. Kalau plugin nggak masalah sih plugin ya, atau mau di-defaultkan juga pakai mode versi 10 ini kayaknya bagus sih, worth it guys. Nah di sini kita coba gunakan Joyose 66, plugin 66 dan security-nya versi 10, dan hasilnya seperti ini guys. Kita coba pakai mode wheel boss, ya ini malah otomatis aktif wheel boss padahal kita sudah matikan. Nah teman-teman ya, kita lihat lagi, kita buka lagi wheel boss-nya, dia otomatis aktif, berarti memang di sini nggak sinkron lah Joyose-nya gitu guys ya. Untuk Joyose-nya nih, ekor 66-nya. Nah di sini saya penasaran guys, bagaimana kalau misalkan kita coba Joyose-nya kita force close ya, kita force close, apakah nanti dia akan tembus sampai 60 fps teman-teman ya. Oke, nanti mungkin jadi ada dua ini ya, dua takosta, rekaman dua takosta, tapi nggak masalah. Oke, di sini kita coba lihat teman-teman untuk di force close dulu untuk Joyose-nya, dan ini berat, kelihatan berat banget guys ya. Oke, kita keluar dulu teman-teman seperti ini. Kemudian kita cari ke pengaturan ya. Kita cari di sini guys, di aplikasi kita cari Joyose-nya. Nah, malah klik seperti ini juga dia jadi lama guys. Tuh. Ya. Tuh, teman-teman. Oke, kita coba kelola aplikasi. Kita cari di sini Joyose. Sepertinya ini dari ini ya, dari security-nya nih, enggak apa namanya? Nah, ini kita coba paksa berhenti atau force close. Kita balik lagi ke dalam gamenya. Kita lihat sekarang guys. Kita lihat sekarang gimana performanya. Oke. Iya, dia juga sempat sih masuk ke 60. Tapi sekarang kalau sudah di force close sedikit lebih oke nih, lihat teman-teman. Performanya sedikit lebih mulus dibanding yang tadi. Tapi FPS dia nggak nyentuh sama sekali ke 60 FPS. Dan juga di sini sudah pakai mode wheel boss. Oke, kita coba battle dikit ya. Kita lihat. Lihat battle. Nah, cuma di 40-an FPS aja, guys. Lihat ya. Kita lihat. Oke, 40-an FPS aja di sini. Kita lihatlah nanti ya perbandingannya ini setelah kita force close Joyose dan tadi sebelumnya kita tanpa force close Joyose. Dan sepertinya benar guys ini ya, untuk security kali ini sepertinya nggak cocok dengan Joyose 66 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba silahkan guys ya. Nanti teman-teman bisa dicek aja di deskripsi untuk aplikasinya ya, untuk versi 10 ini guys. Oke, satu lagi aja nih kita coba kill. Oke, ini ada lagi guys. Oke, saya pakai priest, saya aman jadinya. Dan suhunya kita lihat nanti setelah pertarungan ini apakah mencapai berapa derajat guys, kita lihat. Enggak ke bawah ya? Oh, ke bawah yang itu, yang ini enggak. Oke, seperti itu guys. Wow, sakitnya. Satu lagi, ini udah kerasa lumayan nih di tangan saya guys. Satu lagi padahal ini ya. Ayo satu lagi nih. Dah teman-teman, kita tarik dulu. Lumayan nambahin ini ya, adventure ya, level adventure-nya. Oke guys, kita sudah selesai dan kita langsung aja lihat di perekaman takostatnya ya. Kita lihat nih. Oh, suhu dulu guys, suhu dulu. Oke. 45,6 ya, karena kita di sini gunakan wheel boss ya. Kita lihat di bagian belakang 46,2 guys. Oke, 46 ya, 46 suhunya tuh. Seperti itu. Oke, kita lihat langsung aja di perekaman takostatnya. Nah, teman-teman, ini sebelumnya kita belum force close Joyose-nya.
dia rata-rata di 42,8 ya. Dan lihat teman-teman untuk grafiknya, padahal di sini kita baru main 3 menit aja, ini kacau sih guys ya. Di Poco F6 nggak cocok banget untuk security versi ini, padahal dia stabil ekor 1.1 gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat teman-teman ini di yang kita force close Joyose. Nah, kalau kita force close Joyose cukup stabil di sini, rata-ratanya di 45, naik guys ya. Nah, rata-ratanya di 45 FPS aja. Tapi ya grafiknya seperti ini ya. Beda dengan sebelumnya kita coba tes guys. Nih. Tuh, ya. Ini kita coba tes sebelumnya tuh ketika kita coba uji tes Joyose 66. Ini mantap cuy. Rata-rata FPS-nya juga 53,9 FPS gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk uji atau pengujian security versi 10 di Poco F6 dengan plugin 66 dan Joyose 66. Hasilnya kalau menurut saya sih nggak worth it guys di Poco F6. Tapi bagi teman-teman ingin coba, bisa langsung aja cek di deskripsi dan langsung install aja guys. Nah, nanti kalau misalkan nggak nyaman, nggak enak, langsung aja teman-teman ya. Nih, kita contohkan. Ini saya nggak nyaman sih pakainya. Makanya di sini kita langsung saja uninstall update ya, seperti ini. Dan ya, nanti versinya akan langsung berubah ke versi defaultnya. Kita lihat guys. Nah, ke versi 8.9.4 ya. Tuh, udah ke versi default. Kemudian kita lihat di bagian baterai ya. Nih, di bagian baterai juga dia sudah berubah lagi, teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah, di bagian perlindungan baterai tuh jadi 3 lagi. Sip ya teman-teman ya, begitu cara atasinya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.